Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo TPNGP menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres tak bisa langsung berlaku. TPN Ganjar juga menilai MK melampaui kewenangannya sebagai institusi negara. Juru bicara TPN Ganjar, Chico Hakim menyebut menghargai putusan MK. Chico mengungkapkan putusan yang diambil MK ini melampaui kewenangannya sebagai institusi negara. Menurut TPN, MK hanya berhak menyatakan apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak, bukan memutuskan materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang-undang yang sedang diuji. Kami merasa bahwa MK hanya berhak menyatakan apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dengan itu, ketika Mahkamah Konstitusi mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang-undang yang sedang diuji, ya ini ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi dalam hemat kami telah melampaui kewenangannya sebagai institusi negara. Yang ketiga tentunya apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, walaupun ia bersifat final dan binding, tidak memiliki fungsi legislasi.